datang di Cantika Heboh Channel dengan berbagai informasi berita politik, hiburan, dan mitos yang dikemas penting, tapi berisi, yang akan menghibur Anda. Jangan lupa subscribe dan share. El Rumi dikabarkan tengah menjalin hubungan dengan Siva Hajuh. Kedekatan mereka terungkap saat El Rumi terlihat mesra bersama Siva di resepsi pernikahan Tariq Halilintar dan Aliyah Mas Said. Baik El maupun Siva belum mengonfirmasi status hubungan mereka. Kendati demikian, Maya Estianti sebelumnya mengatakan jika anak keduanya itu akan membawa pacar baru di pernikahan Aliyah dan Tariq. Publik telah berhasil dibuat gemas dengan momen El Rumi dan Siva Hajuh. Bahkan, tidak sedikit yang mendukung agar mereka berdua menjalin hubungan asmara karena dinilai sangat cocok. Sikap Siva Hajuh dan El Rumi juga menjadi sorotan setelah kedekatan mereka terlihat di acara resepsi Aliyah Tariq. Salah satunya dalam video yang diunggah oleh akun TikTok Jastanat Miret. Dalam video tersebut, Siva Hajuh tampak menghampiri meja keluarga Anang Hermansyah dan Ashanti. Mantan kekasih Rizky Nazar itu kemudian berkenalan dengan ibu sambung Aurel Hermansyah tersebut. Siva Hajuh juga mencium tangan Ashanti saat berkenalan. "Halo Bunda, aku Siva teman arisannya Kak Loli Aurel Hermansyah," ucap Siva Hajuh, dikutip pada Selasa tanggal 30 Juli tahun 2024. Saat itu, El Rumi tampak mengikuti di belakang Siva kemudian menyalami Ashanti yang sedang bersama Emina. Selain menyapa dengan Ashanti, Siva Hajuh terlihat menyalami Anang Hermansyah yang duduk tepat di samping sang istri. Pemain sinetron Mermaid in Love itu juga melambaikan tangan kepada Susiroh, pengasuh Emina yang berdiri di samping meja The Hermansyah. Momen tersebut langsung mencuri perhatian warganet. Banyak yang menilai sikap Siva Hajuh merupakan ciri-ciri menantu idaman. "Aduh-aduh calon mantu idaman ini mah," tulis warganet. "Santun sekali mereka berdua, sepasang anak yang mengedepankan adab dan akhlak," ujar warganet. "Kalau ut diajak salam-salaman begini ut fix ini mah," komentar warganet. "Sopan-sopan banget Al-El juga, keren pede attitude-nya pantes jodoh," imbuh yang lain. Jadi bagaimana menurut Anda?